Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap-harap anda semua sihat di dalam musim-musim COVID ni. Dan hari ni, Zee tak nak buang masa, Zee tak nak cakap panjang-panjang. Zee nak share satu resipi ringkas. Satu resipi yang sangat tak payah fikir panjang. Dia hanya memerlukan bahan-bahan yang seperti berikut sahaja. Okey? Dan selain daripada itu, bahan utamanya adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Rempah oden spicy. Masak-masak Cik Yana yang punya. So kepada anda semua dapatkan rempah ni, sebab rempah ni senang untuk anda masak macam-macam benda. Contohnya resepi yang Zee nak masak ini. Tak cakap lagi apa nama kan? Pajeri nenas. Okey, jom kita buat pajeri nenas sekarang. Let's go. Okey, yang pertama sekali kita panaskan dulu minyak. Oh, tapi kalau sebelum panaskan minyak, kenalah hidupkan api. Nampak api dah hidup? Okey, cantik api dah hidup. Masuk minyak. Bak kata orang tua-tua, by heart. Masuk minyak by heart. Kau, aku tak tahu banyak mana ni, tapi boleh lah. Hop! Ada dengar suara tadi? Oh! Itu dia pengukur minyak tu banyak mana. Dah cukup kata maksudnya. Alright. Dan kita teruskan. First kali adalah kita tumis rempah spicy. Rempah spicy ni kita tumis. Tak payah tumis lama-lama. Tumis kejap je. Sebab kalau tumis lama-lama nanti dia jadi hangit. So nak masak, nak makan pun jadi tak sedap. Nak masak pun melekat-lekat, nyampah. Okay? Separuh saja kita masuk. Masukkan separuh pack. Alright. Kita tumis dia, bagi dia orang cakap jangan terlampau masak dan jangan terlampau tak masak. Macam mana tu? Terpandai lah korang fikir. Alright. Okay, sikit lagi. Panas ya, mencapar juga masak kat luar ni. Alright, kita teruskan. Dah nampak dia macam coklat-coklat sikit. Nampak? Coklat-coklat dah ada jadi. Okey, dah coklat-coklat macam tu. So, kita masukkan terus kita punya nenas tadi. So masaklah nenas korang. Alright, masak sekata. So kalau korang nak letak gula sikit pun boleh. Kalau nak letak garam sikit pun boleh. Tapi Zee lagi prefer dia macam kita jaga kesihatan lah. Dah ada minyak kan, kurang dalam gula. Sebab nenas pun dah manis tu. Baik, kita masak dan lepas tu dia dah boleh siap dihidang. Alright, jumpa jap lagi. Okay, inilah dia hasilnya. Kita punya pajeri nenas version masak-masak Cik Yana. Rempah, oden, hot and spicy di dunia. Panjang nama dia. Memang saja bagi nama dia panjang, okey? Dan nampak dia memang sangat menyelerakan, sangat senang. Jadi anda patut cuba dekat rumah. Alright? Kita try dulu rasa. Sampai kotor kapal.